Okay, kita sambung lagi video. Okay, tadi kita dah verify kan kita punya account Breezy. Okay, sekarang ni saya tunjukkan. Kita log out. Okay, kita keluar dulu. Kita start daripada awal lah. Okay, untuk masuk, kita pergi kat sini. Breezy.cloud. Breezy.cloud. Bukan Breezy.com. Breezy.cloud. Bukan Breezy.com atau Breezy.net. Tapi Breezy.cloud. Ingat tu. Kemudian bila kita dah pergi sini, kita klik dekat sini untuk login. Account login. Okey, kita akan dibawa masuk ke dashboard. Tapi sebenarnya dashboard ni bukan dashboard kita. Dashboard ni adalah dashboard demo. Dashboard ni demo. Nak tahu kita dah masuk login atau belum, kita pergi dekat gambar orang. Gambar orang kita klik. Nampak? Sign in, sign up, kosong lagi. Kita pakai guest punya dashboard. Kalau kita tak masuk, kita terlupa nak masuk. Bila kita dah buat dah banyak, bila kita tutup kita punya browser ni, kita apa yang kita dah buat tu dia akan hilang. Itu mana itu bahayanya kalau kita tak masuk lagi. Jadi untuk masuk kita klik dekat sini. Kat sini ada sign in dan juga sign up. Klik sign in untuk masuk. Okay. Bila kita klik sign in untuk masuk, okay, dia akan keluar pop up macam ni. Okay, tengok pop up ni dia ada dua. Pop up yang sama, sebenarnya dalam pop up yang sama dia ada dua. Satu untuk sign up. Bila kita klik ni dia sign up, dan satu untuk login. Nampak ni, ni login dan ni sign up. Borang yang sama, pop up yang sama. Jadi jangan keliru. Okay, saya klik dekat sign up ni, kemudian saya tutup. Bila klik sini, saya pergi sign in. Kadang-kadang dia tak pergi ke sign in. Dia akan pergi ke sign up punya borang. Kadang dia pergi sini tau. Ada masa. Jadi bila dia pergi sini, kadang ada yang baru dia macam mana nak masuk kan? Tak boleh. Ni sebab dia nak minta kita first name, last name, email, set password. Bila kita klik create account, dia tak bagi sebab kita dah ada account pun. Jadi jangan keliru. Bila keluar borang ni, pastikan kita berada di sign up ataupun login. Kalau kita dah daftar, kita klik dekat login untuk kita masuk. Dia punya borang ni lain sikit. Jadi masukkan kita punya email tadi kan. Okey. Email saya, masukkan password kita. Dan klik sini. Dan klik login. Okey, ingat dia punya dekat depan tu je keliru. Yang dalam ni okey. Dan untuk pastikan kita betul-betul dah masuk atau belum, klik dekat gambar orang ni. Tengok. Okey, dah ada email kita sini, mana kita dah masuk. Okey, sedikit pengenalan tentang dashboard dia ni. Okey, dekat sini kita punya dipanggil folder lah. Mana folder. Dekat sini kita cuma dapat buat satu folder sahaja. Ni lah. Folder ni kita boleh ubah. Klik dekat sini. Untuk kita tukar nama projek my website. Contoh-contoh. Klik tempat lain. Okey. Ni my website. Kalau nak tambah, kita kena upgrade. Kita klik sini. Kalau nak tambah folder yang lain, kita kena upgrade. Ni harga dia lah kalau nak upgrade. Okey, kita biarkan tu dulu. Okey, satu dalam satu folder ni kita boleh buat banyak website. Dan satu folder, walaupun kita ada satu folder ni, kita boleh buat banyak website tanpa had. Okey. Kita punya website mana? Ini adalah website kita. Ini bukan website, ni belum. Inilah tempat website kita akan dipaparkan nanti. Ni mana kosong lagi sebenarnya. Cuma dia kotak ni, sini sebenarnya bukan website lagi, kosong. Nak buat website, klik kat sini. Okey. Sama ada kita klik dekat tanda tambah ni ataupun klik dekat menu dia ni. Okey, mana-mana pun boleh. Okey, dekat sini kita punya website ada tiga. Kita boleh buat website dan landing page. Kita boleh buat pop-up. Pop-up ni yang keluar macam ni lah. Kan? Yang keluar kotak macam ni. Ni dipanggil pop-up dan juga story. Story ni dia macam ni khas untuk tengok dekat telefon. Untuk tengok dekat handphone. Okay, sekarang kita cuba buat website, klik dekat sini. Create.
Ya, okay, nanti dia akan buka satu file baru. Ini adalah kita punya website. Yang tadi ni, ini sebenarnya menu untuk buat file, buat website baru. Ini website kita yang dia. Nak buat lagi, klik di sini. Klik. Kita boleh buat sebanyak-banyak website. Okey, klik sini dan create. Mudah kan? Okey. Setiap website ni dia boleh ada banyak halaman. Ni kita tukar, nak tukar nama senang, ya. Klik kat sini, tukar nama. Website 1. Sini. Website 2. Sini website 3. Mudah dia. Okey, ini bukan website dah. Ini menu ataupun button untuk buat website. Website dia ni 1 2 3 ni. Website 1, website 2, website 3. Setiap satu website ni dalam ni, okey, dalam contoh website 1 ni, dalam ni boleh buat banyak-banyak helai. Faham mana? Setiap website ada website muka depan dia, kemudian ada muka kedua dia, muka ketiga dia, halaman ketiga dia, halaman keempat, lima, ni. Semua unlimited. Nak buat lagi, klik sini. Klik sini, create file. Okey, ni contoh eh. Ni kita belajar macam mana nak buat dia dulu. Klik sini, kita buat lagi. Okey. Dia punya ni, menu untuk buat website ni, dia akan berganjak ke hujung eh. Ke hujung. Okey. Okey, cukup lah kan. Ada berapa ni? Ada 6 projek. 6 website. 6 website ni. Okey, dekat atas ni. Ni all project. Semua project yang kita buat. Semua website yang kita buat. Okey, yang ni website. Hal untuk website ni. Yang tadi saya terangkan website. Yang ni pop-up ni. Yang kita tingkap tu. Yang keluar tu. Ini stories. Stories ni yang untuk handphone. Macam IG tu kan. Dia ada ada story sebenarnya tu kan. Nanti kita akan belajar. Okey, ni website, klik sini. Bila kita klik sini, dia akan keluar ni lah. Keseluruhan website yang kita ada. Kalau kita klik dekat pop-up ni, dia akan keluar semua pop-up yang kita dah buat. Kalau story, semua stories yang kita dah buat. Okey, sekarang kita pergi ke all project, dia akan keluar semua. Kita tengok sekali ya. Kalau saya klik sini, kita ada 3 pilihan kan. Okey, kalau saya nak buat pop-up lah, saya klik sini. Okey, dia akan keluar. Ni pop-up 1. Kita klik lagi. Kita klik lagi. Dia akan keluar lagi pop-up 2. Dan kita klik lagi sini. Dan klik sini. Kita klik sini, dia akan keluar pop-up yang ketiga. Ni pop-up semua kat sini. Kita klik sini, kita try stories pula. Kita klik sini, dia akan buat story. Nanti kita tengok perbezaan satu ya, story. Klik sini, dia akan klik, dia akan keluar story. Okey. Kalau story dia akan warna hijau, kalau pop-up dia warna merah sikit ni. Kalau yang website dia akan warna biru ungu eh. Okey, nampak beza dia. Okey, bila kita klik sini website, dia akan paparkan yang website saja. Nampak ada 6 je tadi kan kita buat. Kalau pop-up ni, dia akan paparkan pop-up saja. Kalau stories, dia akan paparkan story saja. Jadi kalau all, dia akan paparkan semua. Semua ni kita boleh buat tanpa hide. Tapi dia akan berkumpul dalam ni lah, dalam satu folder ni. Sebab kita ada cuma yang percuma, cuma boleh buat satu folder. Kalau kita upgrade, kita bayar. Yang bayarnya, kita boleh buat banyak folder. Mana kita boleh asing-asingkan. Okay, tapi itu tak ada masalah sebab kita masih lagi boleh buat banyak website, banyak pop-up, banyak stories. Okay. Dekat sini ada team member. Ni kita boleh masukkan kawan kita. Tulislah apa-apa nama dia sini. Boleh kita lantik dia sebagai view untuk tengok saja. Ni kalau kita nak jual lah. Ni kita buat website untuk orang lain.
dan orang tu tak pandai nak buat website, kita bagi dia access untuk view je. Dia tengok je. Kita dah buat, dia tengok hasil dia. Kemudian editor kalau dia pandai sikit, designer ataupun manager. Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kategori bila kita invite kawan kita ataupun kita punya pelanggan kita kan. Kita boleh bagi dia access 4 ni. Sama ada dia boleh manager, dia boleh buat semua sekali ataupun dia cuma boleh design saja ataupun dia boleh edit ayat-ayat dalam tu saja ataupun dia cuma boleh tengok saja. Okey, yang ini pun percuma, tapi orang tu dia kena ada account busy lah. Account ni percuma. Boleh daftar, kita boleh daftarkan dia secara percuma. Okey, itu dulu pengenalan cara nak buat website ni kan. Ni belum buat saya. Cara nak buat file website. Website dia tak ada lagi ni. Kosong lagi ni. Okey. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya.